Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom komentar saya membaca ada yang bertanya kenapa kok iklannya sedikit. Oke, saya jawab dulu banyak. Tapi karena saya melanggar hak cipta, waktu itu saya memutarkan FTV yang saya produksi. Tidak setiap orang mudah untuk melupakan masalah. Ini ada sebuah perusahaan yang biasa membantu para artis untuk mengelola YouTube-nya. Nah, saya sempat ketemu dengan salah satunya, dia memberikan masukan supaya saya membuang semua videonya. Dan saya buang semuanya. Maafkan Mama. Alhasil, saya sekarang jadi susah untuk naik karena jumlah jam tayang saya menjadi berkurang. Dan saya tidak akan pernah tinggal diam. Tapi nggak apa-apa, itu masa lalu. Makanya saya sekarang akan mencoba mengupload video-video lama saya. Nah, salah satunya hari ini saya akan mengupload beberapa video yang terkait dengan komedi-komedi dadakan yang saya bikin di lokasi syuting, di sela-sela saya menunggu syuting. Tapi sebelumnya bantu saya untuk subscribe, like, comment, share, dan suara batu. Dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi. Video pertama ini video yang saya buat di sela-sela saya nunggu syuting di sinetron Pura-Pura Haji RCTI. Jadi pada saat itu kebetulan Sule ulang tahun dan umumnya orang kan biasa begitu. Oke, selamat ulang tahun Om Sule. Mudah-mudahan umur 12 Oktober adalah bukan hari besar, tapi ini hari yang penuh dengan anugerah. Selamat ulang tahun untuk Jikra. Buat Jikra sayang, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Halo, Naya Zikra, ini dari Angga. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Halo Ambu, happy birthday Ambu. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sukses dan selalu langgeng sama Abah, oke? Saya pengen bikin yang agak sedikit berbeda dengan yang lain. Dan akhirnya saya bikin seperti ini. Kita tidak bisa luput dari kesalahan dan dosa. Karena manusia memang gudangnya salah. Dari ketika umur kita bertambah, semakin besar potensi untuk bertambahnya dosa. Namun tidak berarti kita tidak boleh bersyukur ketika Allah menambah usia kita. Selamat ulang tahun untuk Sule. Semoga Allah menambah rasa syukur, karena kunci kebahagiaan adalah syukur nikmat. Karena kebahagiaan tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Saya tidak bisa memberikan hadiah apa-apa, hanya doa semoga Sule bahagia, Sule diberkahi Allah beserta keluarga, dan sukses selalu untuk Sule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat itu saya beruntung karena si warna pink muda itu nggak ngejar saya. Oke, yang berikutnya ini saya bikin pada saat saya sudah selesai syuting, sebetulnya sudah tinggal pulang. Sebelumnya saya bikin dulu yang iseng-iseng. Ya coba menghibur lah. Kurang lebih ini videonya. Doni tiba-tiba bengkak-bengkak. Yang benar kamu cari. Ih, beneran ini mah. Di mana? Dan men, saya merasa lebih muda 20 tahun dengan rambut jingkrak begitu men. Tapi tetap saya tidak bisa membohongi hati nurani. Kita dapat menghindari gejolak malu ini. Karena perut saya tetap gede, badan saya tetap gede, jadi tetap aja gak bisa bohong. Itu syutingnya Apache sama sutradara yang luar biasa, Bapak Iip S. Hanan. Nama saya Entus, saya pengusaha tas di Sempur Bogor. Nama istri saya pertama namanya Edi, nama anak saya namanya Doni, nama istri saya kedua namanya Mira. Kenapa namanya Mira? Karena terinspirasi lagu Rama Irama, Mira Shantika. Kenapa namanya Doni? Karena terinspirasi lagunya Rama Irama yang lagunya Doni, Doni. Kenapa Edi istri pertama saya? Karena terinspirasi lagunya Rama Irama, Edi. Beracuni. Pasar.
Haji Kosim, ini teh ada penonton setiap pura-pura haji. Aduh, tapi dia teh statusnya teh single, baru aja ketok palu gitu, jadi masih handuk keneh. Kan Kang Haji Kosim sendirinya, siapa tahu cocok. Tah, ini mah ngobrol dulu atuh, temenin dulu, siapa tahu eta mah jodohnya. Ah, teu naon, sok calik ka dia tah kitunya. Tuh kan cocok pisan. Ikin mana ikin? Aduh, mana cocok gitu. Eta ya. Tuh mana cocok pisannya. Alah, duh, gelis kieutnya si Etehna tinggal atuh teras. Ih, gelis. Mana cocok ieu mah si Garatna dan Gajah. Eh, sok samarangan pisan ari ngomong teh. Padahal bener sih. Bentar kamu sih. Cocok banget. Ya Putri. Sutradaranya Bapak Archie Heka Giri dan Pak Konya Pak Arsyad. Mau joget silakan, mau diam silakan, mau goyang silakan, tapi jangan ribut dong. Mau dangdut silakan, mau nge-pop silakan, mau nge-rock silakan, tapi jangan ribut dong. Saya bikin ini di rumah Pak RW. Pak RW-nya itu ketua RNB ya. RNB Bekasi, dalam motor King. Persis di depan rumahnya, rumah Pak RW, karena rumah Pak RW ini dijadikan rumah saya. Dan saya membuat video yang berikut ini. Banyak sekali orang-orang dewasa yang justru tidak bersikap dewasa. Bahkan ada yang nggak bisa bedain orang dewasa mana bapau, mana klereng. Dan banyak lagi orang-orang dewasa yang justru bersikap aneh. Mudah-mudahan kamu, aku, dan kita semua menjadi orang-orang dewasa. Nah, sebenarnya persis di depan rumah Pak RW itu saya juga bikin video, ya video yang ini. Kamu makan daging ayam sama makan daging babi itu sama saja, kenyang. Tapi kalau ayam mah halal dan sehat. Kalau babi mah haram dan penyakitan. Sama, kalau sekarang kamu buka hijab, itu sama saja kamu mendekati haram, mendekati penyakit. Abang tidak setuju. Tapi jangan lelaki, Abah. Oh iya ya. Sudah kalau gitu, Abah saja yang pakai hijab ya. Har, Abah kisar wala laki. Cak bok, terang. Banyak sekali sebetulnya video-video lama saya yang saya sudah hapus-hapusin, tapi ya coba nantilah seiring berjalan waktu saya coba tayang-tayangin. Dan saya mohon pamit, ada video terakhir yang ingin saya berikan, tapi sebelumnya tolong subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya untuk notifikasi. Ini yang terakhir yang saya akan coba perlihatkan adalah syuting. Kebetulan syutingnya udah selesai, tapi ini di sinetron Aku Bukan Ustadz, sutradaranya Bapak Yogi Yose. Tapi pada saat itu sedang disutradari oleh Bayu, co-sutradaranya. Nah, ada salah seorang pemain yang sedang ulang tahun. Tiba-tiba Bayu mengatakan bahwa, oke, masih ada satu scene tambahan nih dari Pak Yogi, ayo bikin. Kita semua bengong. Ya, akhirnya udah bikin. Adegannya seperti apa? Tiba-tiba Bayu bisikin, ini adalah surprise untuk seseorang yang sedang ulang tahun, salah seorang pemain di situ. Bahkan melibatkan adiknya yang pada saat itu bukan pemain, tapi kebetulan sedang datang, disuruh main. Ini bagus nih, coba main juga kamu. Kurang lebih seperti itu. Ini kejadiannya. Dan sekalian saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati video terakhir ini. Saya ini tadi kelilipan, bapaknya kabur. Ya Allah, saya teh air dengan ini asin ya. Bukan buat air kelilipan, udah gede kan. Banyak ketawa. Udah ketawa dong. Bapak betulin saya dong, Mbak. Saya makan itu. Gimana sih? Bapak air gendut. Kalau saya cek lilipan, tuh. Gimana tuh? Bapak ini. Yuk.